saya Veronica Moniaga, juru bicara Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah, ingin menjelaskan mengenai sejumlah kabar yang beredar terkait dengan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi, Bapak Gubernur Sulsel sejauh ini tidak terlibat yang namanya proses atau operasi tangkap tangan, melainkan dijemput secara baik di rumah jabatan Gubernur pada dini hari ketika beliau sedang beristirahat bersama keluarga. Meskipun belum mengetahui penyebab dijemputnya, sekali lagi secara baik, namun Bapak Gubernur sebagai warga negara yang baik mengikuti prosedur yang ada. Mengingat bahwa berdasarkan keterangan dari petugas KPK yang datang, bahwa beliau hanya ingin dimintai keterangan sebagai saksi. Bapak Gubernur berangkat bersama satu ajudan, mengingat bahwa beliau juga kepala daerah dan tentunya dengan petugas KPK, tanpa disertai adanya penyitaan barang bukti karena memang tidak ada barang bukti yang dibawa serta dari rumah jabatan Gubernur. Mari kita sama-sama menunggu dan menghormati proses yang berjalan saat ini. Sekian dan terima kasih.